Maaf buat penemuan ikan di perairan Waduk Dharma Desa Jagara. Ikan lokal masih berduka. Waduk Dharma pada malam ini telah ditemukan dan ditangkap oleh seorang nelayan, Bapak Dedi. Ikan seberat kurang lebih 50 kg dengan ikan jenis lokal yang ditemukan pada malam hari ini. Untuk itu, kepada masyarakat dan warga Kuningan yang menyaksikan video ini bukan rekayasa, tapi ikan seberat 50 kg ditemukan, ditangkap oleh seorang nelayan, Bapak Dedi. Demikian dari Jagara. Pak Dedi, gimana kronologis penangkapan? Wah, penangkapannya benar-benar susah sekali. Pas ada ikan di pinggir laut, di pinggir waduk, saya tangkap, saya ke bawah kubutang banting. Terus saya ambil dengan teman saya, Saudara Jojo. Bisa tertolong ini orang ini. Iya. Yang nolong ini dengan Pak Jojo ya. Iya, nolong saya nih. Ya. HP saya sampai hancur lah, gitulah. Iya. Ini membuktikan, Pak, bahwa air Waduk Dharma itu parah. Berarti pada malam hari ini kita semua warga masyarakat yang mempunyai aktivitas di perairan Waduk Dharma tetap bersiaga dalam memantau keadaan bendungan dan keadaan ikan-ikan lokal yang ada di sini. Terima kasih, saya Ulis Jagara bersama masyarakat melaporkan.